Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di pertemuan kedua manajemen investasi untuk konsentrasi keuangan ya. Jadi saya akan merekap sedikit materi. Di dalam PowerPoint ini yang saya ambil adalah poin-poinnya saja. Kemudian untuk buku, saya menggunakan buku yang saya bacakan nanti ya. Judul bukunya adalah Portofolio dan Analisis Investasi Pendekatan Modul. Jadi pengarangnya adalah Jobianto Hartono, dosen tetap FEB UGM. Jadi materi kamu itu saya ambil dari UGM ya. Tapi nggak menutup kemungkinan materi soft file yang sudah saya kasih ke kamu itu bisa digunakan. Kebetulan buku yang saya cari di Gramedia cuma tinggal satu. Jadi ya, saya pakai aja lah yang ini. Nah, tapi untuk yang ada soft copy, tetap gunakan. No problem. Ini hanya poin-poin. Baik, untuk pertemuan kedua, kita mulai dari materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kedua. Yang pertama itu adalah konsep investasi, kemudian yang kedua itu adalah aset-aset investasi. Kita mulai dari konsep investasi dulu ya. Nah, saya yakin kamu sudah paham tentang investasi, cuma di sini saya akan menjelaskan secara teori. Nah, untuk secara teori di sini diambil dari Jones 2014 dan juga ada dari Body et al. 2021. Di sini dari Jones itu artinya adalah the commitment of funds to one or more asset that will be held over some future period. Nah, sedangkan menurut Bobby et al. Itu the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefit. Nah, itu versi bahasa Inggris. Nah, disimpulkan bahwa investasi itu adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aset produktif selama periode waktu tertentu. Jadi kata kunci untuk manajemen investasi ini adalah tertentu, karena akan banyak kata-kata waktu tertentu, periode tertentu, produk tertentu. Jadi kata kunci tertentu di sini akan banyak kamu temui nanti. Ya, tuh. Nah, kemudian dari pengertian tersebut di sini dapat disimpulkan bahwa investasi terdiri dari tiga hal utama, yaitu ada dana, kemudian yang kedua ada aset yang akan menjadi investasinya, kemudian ada waktu periode investasinya. Nah, selanjutnya dana untuk investasi kan itu perlu dikomitmenkan karena investasi adalah selisih dari pendapatan dengan pengeluaran-pengeluaran. Jika semua pendapatan dikonsumsikan sebagai pengeluaran, tidak ada dana yang tersisa untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, perlu komitmen untuk menyisihkan pendapatan menjadi dana untuk investasi. Nah, dana yang dikomitmenkan adalah sama dengan penundaan konsumsi atau deferring consumption. Disebut penundaan konsumsi karena dengan dimasukkan ke investasi aset produktif, diharapkan investor akan dapat menikmati konsumsi ke depan yang lebih besar dari hasil investasinya. Nah, itu yang dimaksud dengan investasi. Nah, selanjutnya, jika membahas tentang konsep investasi, juga itu tidak lepas dari utilitas konsumsi dan utilitas. Nah, untuk konsumsi dan utilitas ini nanti akan banyak digunakan ke dalam rumus perhitungan. Jadi, maksudnya adalah konsumsi dan investasi merupakan kegiatan yang saling terkait. Penundaan konsumsi sekarang itu dirumuskan dengan K0. Dapat diartikan sebagai investasi untuk konsumsi di masa yang akan datang atau K1. Kemudian, konsumsi adalah pemakaian sumber daya yang ada untuk mendapatkan kepuasan atau utility. Nah, jadi di sini ada konsumsi dan utility.
Nah, selanjutnya, dari konsep utilitas, di sini saya ada dapat gambar grafik ya. Nah, untuk grafik di sini dikategorikan K0 itu adalah konsumsi sekarang, K1 itu adalah konsumsi di masa datang, dan U, utility K0 atau itu sama dengan tingkat utilitas total. Nah, digambarkan dengan gambar di sampingnya. Kebetulan gambar di samping ini adalah hubungan antara konsumsi sekarang dan utilitas dalam bentuk grafik untuk K0. Nah, dari grafik ini digambarkan bahwa penambahan konsumsi yang sama dari K1 sampai dengan K sekian sekian akan meningkatkan utilitas dari K1 yang ada di sana, kemudian menjadi dari K01 yang ada di atas. Jadi penambahan konsumsi yang di bagian bawah kan ada K01, K02 sampai K sekian sekian, itu nanti akan meningkatkan utilitas yang ada di grafik yang ada di atas. Jadi maksud dari grafik itu adalah makin banyak konsumsi, makin banyak utilitas. Penambahan konsumsi gitu kan meningkatkan utilitas atau meningkatkan utilitas. Yang suka. Kalau nggak suka, nggak masuk. Nah, itu dia untuk grafik yang pertama. Nah, selanjutnya untuk grafik yang kedua. Ini grafik yang kedua, ini gambar titik satu, gambar titik dua, oh, gambar titik dua sudah ada di gambar. Oh, ada. Nah, untuk gambar 1.2 itu saya baca caranya. Gambar 1.2 menunjukkan, kalau di sini kan judulnya adalah hubungan antara konsumsi sekarang, konsumsi utilitas, dan konsumsi total. Konsumsi sekarang itu K0 yang ada di grafik bawah. Kemudian kemudian selanjutnya untuk K1 itu adalah konsumsi sekarang dan ada grafik ada titik A dan titik B. Oke, saya bacakan ya penjelasannya. Gambar 1.2 menunjukkan garis di permukaan kurva utilitas yang menunjukkan tingkat utilitas yang sama untuk kombinasi konsumsi sekarang dan konsumsi sekarang titik 0 dan konsumsi mendatang K1. Konsumsi sekarang K0 dan konsumsi mendatang K1. Grafiknya menggeser ke kanan. Yang pertama K0. Nah, ini menunjukkan bahwa titik A dan titik B berada di garis patah-patah mempunyai tingkat utilitas yang sama. Dan ini dikatakan bahwa individu akan merasa tidak berbeda indifference untuk berada di salah satu titik A atau titik B. Kurva yang memberikan utilitas yang tidak berbeda ini disebut dengan kurva tak beda atau indifferent kurva. Kurva ini juga disebut dengan kurva utilitas. Kurva ini diproyeksikan ke bidang dua dimensi dengan sumbu konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang, seperti gambar yang ada pada 1.3. Oke, untuk gambar 1.3 itu adalah ini. Gambar 1.3 adalah indifferent curve untuk konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang. Konsumsi yang sekarang dan konsumsi yang mendatang terletak pada indifferent curve yang sama akan meningkat, akan memberikan tingkat utilitas yang sama. Individu akan mempunyai tingkat kepuasan yang sama di titik A untuk kombinasi konsumsi K0 dan K1. K1 yang K0 yang titik 1, K0 yang titik 1 itu ya. Kemudian K0 yang titik 2 berarti ada di garis bawah dengan tingkat kepuasan titik B untuk kombinasi konsumsi-konsumsi K0 titik 2. K0 titik 2 masih di bawah. Kemudian K1 yang ada di garis atas. Titik A mempunyai tingkat konsumsi sekarang yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat konsumsi sekarang di titik B. Sebaliknya, titik B mempunyai tingkat konsumsi mendatang yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat konsumsi mendatang di titik A.
Karena kedua titik tersebut berada di kurva yang sama, keduanya akan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Lain halnya dengan titik C. Titik C mempunyai tingkat konsumsi yang sama dengan tingkat konsumsi sekarang di titik A. Akan tetapi, titik C mempunyai tingkat konsumsi mendatang yang lebih besar dibandingkan dengan yang berada di titik A. Secara logika, titik C akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan kepuasan di titik A. Ini dapat dilihat di indifferent curve untuk titik C yang mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan indifferent curve untuk titik A. Baik, ini untuk ke konsep investasi ya. Nah, selanjutnya untuk gambar 1.4 ini adalah kesempatan produksi yang efisien. Dijabarkan seperti ini. Oke, saya bacakan. Dengan adanya aset produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aset yang produktif tersebut akan meningkatkan utilitas total. Untuk menunjukkan hal ini, misalnya diasumsikan bahwa individu menerima pendapatan sebesar P0 yang ada di garis bawah itu pada gambar pada awal periode dan pendapatan P1. Mari kita cari P1. Oke, P1 berarti kolom P0 baris, P1 berarti kolom. Kemudian kurva ABCD menunjukkan menunjukkan set dari aset yang produktif. Nah, selanjutnya, individu akan mengkonsumsi sebesar K0, kemudian pada awal periode. Individu dapat mengkonsumsikan semua pendapatannya sebesar P0 untuk awal periode dengan tingkat utilitas yang diterima sebesar U1 di titik B. Ada U1 di titik B. Karena tadi konsumsinya ya, konsumsinya K0. Nah, selanjutnya, jika penundaan konsumsi sebesar P0 dikurang K0 yang ada pada titik bintang 1, P0 dikurang K0 yang ada di titik 1, itu ada kurangnya, tidak diinvestasikan ke aset produktif, tetapi ditambahkan ke konsumsi periode berikutnya, yaitu K1 menjadi K1 bintang 1 yang ada di kolom ke baris ke menjulang atas. Maka akan didapatkan utilitas yang sama, yaitu utilitas 1 U1 di titik E. U1 di titik E. Nah, kemudian dengan memasukkan penundaan konsumsi sebesar I besar 0 sama dengan buka kurung P0 dikurang K0 bintang tutup kurung ke dalam aset produktif, hasil investasi akan bergeser melalui kurva aset produktif ini dari titik B ke titik C. Dari hasil pergeseran konsumsi ini, tingkat utilitas akan naik menjadi U2. Ada di situ U2 nomor ya. Terlihat bahwa investasi ke dalam aset yang produktif akan meningkatkan utilitas. Investasi ke dalam aset yang produktif dapat berbentuk aset mentah seperti rumah, tanah, dan emas, atau berbentuk aset keuangan seperti surat-surat berharga yang diperjualbelikan di investor atau pemirsa. Investor melakukan investasi untuk meningkatkan utilitasnya dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Oke, jadi ini adalah konsep awalnya saja. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ada perhitungan-perhitungan sedikit tentang konsumsi dan investasi. Jadi yang sekarang ini hanya gambaran. Nah, selanjutnya untuk konsep investasi selanjutnya adalah kenapa kita
perlu melakukan investasi atau setidaknya kenapa investasi itu penting. Yang pertama secara umum jelas ya menghasilkan uang. Ya kan, kita kalau berinvestasi nggak mau rugi ya kan, setidaknya setidaknya balik modal. Oke, itu udah. Secara umum. Nah, sedangkan secara khususnya adalah welfare atau monetary welfare. Welfare itu adalah mencari kesejahteraan, sedangkan monetary welfare adalah kesejahteraan keuangan. Itu dia secara khusus. Nah, sedangkan untuk secara personal, bahasa kitanya adalah financial freedom. Karena nanti jika kita sudah pensiun, kita ingin tenang dan segala macam pengeluar, biar bagaimanapun tidak ada pendapatan, tetapi tetap ada apa namanya, tidak ada pendapatan dari tempat kita bekerja, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Tapi ini berlaku jika misalnya sektor dari sektor pemerintah ya, dan itu sudah dijamin dana pensiunan. Untuk yang versi swasta itu financial freedom itu harus disiapkan, tapi bukan berarti sektor pemerintah juga dana pensiunnya sudah aman, enggak seperti itu. Jadi fungsinya siapapun di sini bisa melakukan investasi. Dan selanjutnya pekerjaan di bidang investasi di sini dibagi menjadi banyak macam. Yang pertama ada investment banker, bankir investasi. Kemudian ada security analyst, analisis security. Kemudian portfolio manager atau disingkat dengan manajer investasi. Kemudian konsultan finansial. Kemudian konsultan finansial ini masuk ke dalam financial advisor. Dan terakhir yaitu adalah stock broker, itu pialang saham. Ini pekerjaan di bidang investasi. Nah, selanjutnya untuk melakukan investasi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama investasi langsung dan yang kedua adalah investasi tidak langsung. Yang membedakannya itu adalah kalau investasi langsung kita langsung melakukan pembelian terhadap aset-aset keuangan. Sedangkan yang tidak langsung itu ada perusahaan investasi atau bahasa kitanya adalah pihak ketiga. Kalau aset keuangannya kan pihak kedua, yang pertamanya adalah kita sebagai investor. Nah, sedangkan untuk investasi tidak langsung adalah ada manajemen investasinya. Kalau di sini contohnya perusahaan investasi itu di sini ada namanya portofolio manager atau manajer investasi, ada juga financial advisor dan juga ada stock broker atau pialang atau broker pialang. Oke, ini yang dimaksud dengan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya di sini ada apa namanya trade-off antara return expectation dan risiko. Jadi hubungan antara penghasil apa namanya pengembalian yang diharapkan dengan risikonya. Jadi ada hubungannya. Nah, pengembalian yang diharapkan dengan risiko. Okay. Nah, jadi sederhananya gini, kalau misalnya kita ingin risiko rendah, berarti pengembaliannya juga rendah, ya. Sedangkan jika kita ingin jika risikonya tinggi, maka return expectation-nya tinggi atau tingkat pengembaliannya tinggi. Itu konsep sederhana. Nah, selanjutnya ini ada contoh
yang terjadi pada tahun 97. Ya, ini adalah trade off hubungan positif antara return expectation dan risiko. Jadi saya bacakan ya. Trade off hubungan positif hanya selalu terjadi antara return expectation dan risiko. Hubungan positif ini terjadi karena investor yang rasional akan mengharapkan return yang lebih tinggi jika harus menghadapi risiko yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, jika investor harus menghadapi risiko yang lebih kecil, dia akan rela mendapatkan return expectation yang rendah sesuai dengan apa namanya konsep yang ada di atas ya. Nah, di sini saya ada kasih contoh. Hubungan positif ini tidak selalu terjadi dengan return atau return realisasian karena tadi expectation. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada krisis moneter tahun 1997. Saya bacakan ya. Dari grafik yang ada itu saya jelaskan di sini. Sebelum krisis moneter, return deposito adalah 20% yang ada di kolom sebelah kiri. Return deposito adalah 20% setahun dan return saham rata-rata sekitar 30%. Sebelum krisis moneter ini, hubungan positif antara return dan risiko masih terjadi, yaitu saham yang lebih berisiko dibandingkan dengan deposito memberikan return yang lebih tinggi ditunjukkan oleh slope positif pada gambar 1.7. Kemudian, pada saat krisis moneter 98, nilai tukar dolar terhadap rupiah meningkat drastis dari 2.200 per dolar menjadi sekitar 16.650 per dolar. Kenaikan dolar ini dipicu oleh pembelian besar-besaran masyarakat terhadap mata uang dolar karena harganya terus meningkat. Betul. Pemerintah bertindak cepat dengan membuat kebijakan menaikkan suku bunga deposito dari 20% setahun menjadi 40% setahun. Dengan harapan masyarakat akan menjual dolarnya atau tidak membeli dolar setuju sekali. Tetapi memasukkan dananya ke deposito setuju. Kemudian, pada saat krisis ini, harga-harga saham di pasar modal mengalami penurunan yang sangat drastis karena pembelinya sedikit tadi. Rata-rata return saham menurun dari 30 sampai minus 50% seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Pada saat ini tidak terjadi hubungan positif, tetapi hubungan negatif antara return dan risiko. Saham yang resikonya lebih tinggi dari deposito bukan yang memberikan return yang lebih besar, tetapi memberikan return yang lebih rendah. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar 7.1 yang digambarkan dengan slope negatif hubungan return dan risiko saat krisis moneter 98. Jadi, sekali lagi, hubungan positif hanya terjadi pada return expectation dan dengan risiko. Dan risiko, dengan risiko, hubungan positif tidak selalu terjadi pada return dan risiko. Oke, gambar 7.1 itu bisa saya kasih ekspresikan. Oke, sebelum krisis moneter, sesudah krisis moneter. Oke, ini dia gambarnya. Oh, 7.1. Ya, 7.1 ada di modul selanjutnya, tapi konsepnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke modul kedua, yaitu tentang aset-aset keuangan. Nah, di sini untuk membahas tentang aset, aset yang dibahas di sini adalah dari beberapa pasar keuangan. Kemudian aset nanti dari masing-masing pasar keuangan akan dibahas, kemudian hubungan return expectation dan risiko masing-masing aset juga akan dibahas. Jadi kita akan membahas ini. Nah, pertama, di mana kita akan melakukan pembelian aset investasi. Nah, sebelum melakukan pembelian, yang perlu dicari tahu apa saja produk dari
aset tersebut. Nah, yang pertama di sini ada real aset. Aset itu yaitu yang berwujud ya, berwujud real aset. Yang paling gampang ada tanah, gedung, emas, dan lainnya yang berbentuk secara fisik, apapun itu. Apartemen segala macam boleh. Nah, setelah ada produknya, kemudian dia berwujud, selanjutnya adalah di mana kita bisa beli. Nah, untuk pembeliannya bisa dibeli melalui money market atau pasar uang, kemudian capital market atau pasar modal, kemudian derivatif market atau pasar turunan. Tapi memang orang biasa ngomong pasar derivatif aja sih. Nah, kita mulai dari pasar uang ya. Nah, untuk pasar uang ini paling gampang itu tandanya adalah berhubungan dengan perbankan. Karena dia uang. Nah, ciri-cirinya adalah resikonya kecil, jatuh temponya pendek. Nah, di sini contohnya yang paling sederhana adalah treasure bill atau T-bill. Karena risk-free rate of return. Contohnya adalah kalau di Indonesia ada namanya repo 7 hari atau BI 7 day repo. Bernama SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Tandanya gampang. Kalau misalnya, ini kalau nggak salah saya ya, bisa jadi simpel. Nah, maksudnya dari treasury bill yang repo 7 hari ini adalah waktu pencairannya itu maksimal adalah 7 hari. Karena memang 7 hari doang gitu. Repo itu adalah repurchase, jadi dibeli kembali maksimal 7 hari dari tanggal pembelian. Itu yang dimaksud dengan pasar uang. Tapi saya sekarang nggak tahu apakah masih ada apa enggak. Kalau masih ada, boleh kamu tolong kasih tahu, cari tahu ya. Kalau misalnya nggak ada, saya nggak tahu. Ini soalnya ya, kalau misalnya masih dikasih tahu, ini seharusnya masih ada. Nah, kemudian contoh lain dari money market di sini ada namanya commercial paper, kemudian ada repo seperti yang di atas tadi ya, repurchase 7-day repo. Kemudian ada sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi atau negotiable certificate of deposit. Istilah negosiasi berarti dapat dijual kembali. Oke, nah ini yang dimaksud dengan pasar uang. Selanjutnya, masuk kita ke bagian capital market atau pasar modal. Nah, kalau kalau pasar modal, ciri-cirinya adalah risikonya menengah hingga tinggi. Kemudian jatuh temponya untuk jangka waktu menengah hingga panjang. Panjangnya relatif. Oke, nah contoh dari pasar modal di sini adalah bisa berupa fixed income securities, kemudian ada equity securities. Fixed income securities adalah surat-surat berharga pendapatan tetap. Sedangkan equity securities adalah saham. Jadi fixed income security itu bisa berupa obligasi, ya, karena dia pendapatan tetap. Kemudian selanjutnya dari obligasi ini nanti jangka waktunya itu akan panjang, ya, apa namanya, jangka waktunya akan panjang berkisar dari 10 hingga 20 tahun, dari 10 hingga 30 tahun. Kemudian contoh-contohnya di sini adalah yang pertama itu adalah obligasi pemerintah seperti treasury bond atau sama seperti T-bill yang di atas sebelumnya, cuman yang ini adalah milik pemerintahnya dengan jatuh tempo yang panjang berkisar 10 sampai dengan 30 tahun. Kemudian ada surat berharga federal, kemudian ada municipal obligasi, obligasi perusahaan, dan yang terakhir nanti akan dicari tahu tentang risiko obligasi. Oke, sekarang kita bahas tentang obligasi dulu sedikit ya. Nah, jadi obligasi adalah utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nah, jadi obligasi adalah
Oke, jadi dilihat dari yang menerbitkannya, obligasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama tadi adalah pemerintah, kemudian agensi pemerintah federal, kemudian municipal, dan obligasi perusahaan. Nah, untuk obligasi perusahaan di sini ada, sorry, untuk obligasi pemerintah di sini ada yang menarik. Ada yang namanya surat utang negara. Nah, kalau dulu mungkin nggak banyak orang yang tahu tentang surat utang negara atau SUN. Mungkin tahu, tapi untuk membeli produknya itu agak sedikit sulit karena dia tempat penjualannya itu tertentu. Nah, kalau sekarang sudah terbuka untuk obligasi pemerintah. Salah satunya adalah SUN, surat utang negara, dan obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Jadi ada dua obligasi pemerintah, satu SUN, satu lagi ORI. Nah, masing-masing dua ini nanti bisa jadi ada yang satu konvensional, ada lagi satu syariah. Ini menarik nih, sektor pemerintah sekarang sudah terbuka untuk meluarkan produknya ke masyarakat melalui, ya karena sekarang fitur investasi udah banyak ya. Jadi bisa dicari. Nah, saya bacakan aja dulu ya. Oke, surat utang negara adalah berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Nah, selanjutnya, SUN ini punya syariah. Nah, tadi saya bilang kan, namanya adalah SBSN, dikenal dengan suku. Nah, suku ini adalah turunan, bukan turunan. Kebalikannya dari SUN. Kalau SUN yang konvensional, kalau suku itu adalah yang syariah. Oke. Nah, kalau SUN sifatnya adalah utang, karena tadi dia konvensional, sedangkan suku sifatnya adalah penyertaan pembiayaan negara. Jadi ada dua pilihan, mau yang konvensional atau yang syariah. Nah, selanjutnya untuk SUN ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu surat perbendaharaan negara dan obligasi negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Nah, jadi ada dua tipe SUN. Yang pertama adalah berjangka waktu paling maksimal adalah 12 bulan dengan pembayaran secara diskonto. Dan yang kedua adalah lebih dari 12 bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskon. Ini menarik nih, sektor pemerintah sekarang sudah ada obligasi. Jadi ada yang minimal 1 tahun dan maksimal, ya bukan maksimal. Yang paling kecil untuk sektor pemerintah obligasi SUN itu adalah 1 tahun, bisa juga di atas dari 1 tahun. Oke, 1 tahun minimal berarti ya. Nah, selanjutnya adalah ORI. Obligasi yang diterbitkan negara dan dijualkan kepada warga Indonesia melalui perantara bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. ORI pertama kali diterbitkan tahun 2006. Oke, kemudian minimal pembelian ORI adalah 5 juta. Jadi sudah ada dari tahun 2006 dengan minimal pembelian adalah 5 juta. Saya lihat di Oke, mungkin saya lupa. Ada yang minimal 1 juta, tapi mungkin itu bukan ORI. Jadi mungkin, ya memang ORI mungkin masih 5 juta. Oke, ya. Kita baca dulu ya. Bisa cari tahu lagi lebih pasti. Nah, jangka waktu ORI sekitar 3-5 tahun dengan bunga dibayar tiap bulan langsung dikirim ke rekening investor. Oke, ini memang berarti syaratnya adalah 5 tahun. Yap. Nah, selain ORI, pemerintah juga menerbitkan surat berharga negara retail online atau ISBN sejak akhir 2018 untuk memudahkan investor memberi surat berharga negara retail lewat online. Penjualan ISBN ini akan melibatkan perusahaan fintech finansial teknologi yang sudah mendapatkan izin operasi dari otoritas jasa keuangan. Jangka waktu tempo ISBN adalah 2 tahun dengan minimal pemesanan sekitar 1 juta dan maksimal pemesanan 3 miliar. Oh ya, berarti masih ada 1 juta tadi. Oke, mungkin karena tadi pertama tahun 2006, karena terbit pertama kali memang targetnya untuk orang mampu lah ya kan, 2006. Nah, kemudian selanjutnya karena banyak minat masyarakat, nilai
pembelian juga dikurangkan supaya target bukan target supaya banyak yang bisa punya obligasi milik pemerintah. Okay. Nah, itu tadi dari ORI. Nah, selanjutnya adalah sekuritas agensi federal ini biasanya punya Amerika ya. Oke, okay. Untuk Amerika sekuritas Amerika contohnya adalah sekuritas yang dikeluarkan oleh Government National Mortgage Association yang dikenal sebagai Ginnie Mae. Ginnie Mae. Federal National Mortgage Association dikenal dengan nama Fannie Mae. Fannie Mae. Dan Federal Home Loan Mortgage Corporation dikenal sebagai Freddie Mac. Nah, itu adalah tiga produk agen sekuritas dari pemerintah federal milik Amerika. Oh, contohnya ya, untuk Ginnie Mae itu didirikan 1968. Kemudian Fannie Mae didirikan 1939. Yang terakhir, Freddie Mac didirikan 1970. Nah, jadi di sini adalah produk dari sekuritas milik Amerika Serikat. Nah, Ginnie Mae tidak memberikan pinjaman, tetapi menjamin pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman jika pemilik rumah tidak mampu memenuhi kewajiban pinjamannya. Oke, berarti ini untuk rumah, siap. Kemudian, Fannie Mae dan Freddie Mac adalah perusahaan swasta yang disponsori oleh pemerintah. Jadi, contohnya adalah memberikan pinjaman kepada bank yang menyalurkan kredit perumahan. Oke, kalau kita berarti seperti APR ya. Jadi, Fannie Mae dan Freddie Mac tidak memberikan pinjaman langsung kepada pembeli rumah, tetapi memberi pinjaman kepada bank-bank hipotek dan bank komersial yang memberikan kredit perumahan kepada pembeli rumah. Oke, berarti memang KPR kita nggak langsung ke developer, tapi melalui banknya ya. Fannie Mae dan Freddie Mae mengumpulkan hipotek perumahan menjadi suatu surat berharga dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas berbasis hipotek. Nah, inilah yang menjadi banyak diinvestasikan kembali. Namanya adalah mortgage backed security. Apa di sini ya? Oke, okay, itu dia tadi sekilas tentang sekuritas agensi milik pemerintah federal. Nah, selanjutnya ini ada obligasi municipal. Adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kota, kabupaten, bandara, bahkan universitas negeri. Tujuan penerbitan obligasi municipal adalah untuk mendapatkan pembiayaan modal. Pembayaran bunga dan prinsipal obligasi municipal berasal dari penghasilan proyek yang didanai dari obligasi. Tadi masih obligasi ya. Nah, selanjutnya itu adalah obligasi perusahaan. Merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai yang akan dibayar kembali saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas senior atau senior security, yang artinya adalah senior terhadap saham preferen maupun saham biasa dalam prioritas pembayaran jika terjadi kebangkrutan atau likuidasi perusahaan. Obligasi perusahaan dapat dijamin dan tidak dijamin. Obligasi perusahaan yang dijamin biasanya dijamin dengan surat-surat hipotek, misalnya surat tanah. Obligasi perusahaan yang dijamin ini disebut dengan obligasi hipotek atau mortgage bond. Obligasi perusahaan yang tidak dijamin disebut debenture. Debenture.
Nah, selanjutnya di sini ada risiko obligasi. Nah, risiko obligasi obligasi ini dibagi menjadi beberapa ukuran. Jadi risiko obligasi ini maksudnya kayak ranking, ranking obligasi. Nah, untuk rankingnya itu lembaga pemeringkat Indonesia namanya adalah PT Fitch Rating Indonesia, kemudian ada PT ICRA, kemudian ada Moody's Investor Service dan Standard and Poor S&P. Nah, peringkat dari S&P terdiri dari huruf besar dari AAA, kemudian AA, kemudian A, kemudian BBB, tiga kali B-nya, kemudian BB, kemudian B, kemudian ada CCC, kemudian ada CC, kemudian ada C, dan D. Nah, selanjutnya ada tanda plus dan minus untuk memberikan penekanan relatif. Nah, sedangkan dari Moody memiliki tipe pemeringkatannya terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Kalau yang tadi huruf besar semua ya. Nah, kalau dari Moody itu A besar, A kecil, kemudian A besar, A kecil, kemudian A besar. Selanjutnya B besar, B kecil, kemudian B besar, B kecil, kemudian B besar. Selanjutnya C besar, C kecil, kemudian C besar, C kecil, kemudian C besar, dan D besar. Oke, nah jadi untuk pemeringkatan ini ada dua kategori kelompokan. Nah, kalau misalnya dia AAA, hanya tiga kali, mutu besar, besar ya, AA besar juga, kemudian A dan BBB yang besar, itu berarti kemampuan membayar bunga dan prinsipalnya kuat. Kemudian untuk BB besar, B besar, CCC besar, dan C yang berarti terlalu spekulatif dalam kemampuan pembayaran bunga dan prinsipalnya. Sedangkan untuk peringkat BA, B besar A kecil, untuk Moody atau BB, B besar, untuk A dan P dikatakan obligasi sampah junk bond, bukan junk food. Obligasi sampah ini merupakan obligasi yang risiko defaultnya tinggi, sehingga menawarkan bunga obligasi yang tinggi pula sebagai kompensasinya. Nah, selanjutnya ini ada ekuitas saham ya. Nah, saham itu dibagi menjadi dua, ada saham preferen dan saham biasa. Nah, kalau untuk saham preferen itu dikenal juga sebagai sekuritas hibrid, yaitu antara gabungan antara saham dan utang. Mempunyai sifat saham karena mempunyai hak kepemilikan perusahaan dan tidak ada waktu jatuh temponya. Mempunyai sifat utang karena mendapatkan dividen tetap yang sudah pasti, seperti halnya utang atau obligasi yang membayar bunga tetap. Pemegang saham preferen mempunyai hak sebagai berikut: didahulukan dividennya, kemudian mempunyai hak dividen kumulatif, kemudian dalam hal likuidasi, investor saham preferen dibayar setelah pembayaran kepada investor obligasi, tetapi sebelum pembayaran kepada investor saham biasa. Nah, selanjutnya untuk saham biasa atau common stock atau equity security atau kepemilikan oleh perusahaan di atas 50%, sehingga mempunyai hak veto dan hak memilih direksi perusahaan. Nah, dividen biasanya saham biasa dapat membayar dividen dan dapat tidak membayar dividen. Dividen biasanya dibayar dari hasil laba perusahaan dengan dividen payout ratio, itu adalah
dividend payout ratio-nya sebesar 25%. Berarti 25% laba perusahaan berjalan dibayarkan sebagai dividen. Jika terjadi likuidasi, hak pembayaran kepada pemegang saham biasa paling akhir dibandingkan dengan pembayaran kepada pemegang saham preferen dan obligasi. Nah, selanjutnya tadi pasal kita Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian derivatif market atau pasar turunan. Nah, ciri-cirinya adalah underlying security. Underlying security itu dinamakan aset turunan atau sekuritas turunan karena nilainya diderivasi dari nilai aset yang didasarinya. Jadi disebut juga dengan sekuritas turunan. Nah, masih produknya dari derivat pasar derivatif itu adalah opsi dan satu lagi future. Nah, kalau opsi ini lebih kepada bisa jelaskannya pengertiannya apa namanya? Kayak kita call option, put option. Call option itu sama seperti opsi beli, kemudian put option itu adalah opsi jual lebih kepada sikap kita ingin melakukan pembelian atau penjualan kurang lebih seperti itu. Jadi disebut dengan hak hak kita untuk melakukan pembelian dan hak kita untuk melakukan penjualan. Nah, selanjutnya itu adalah waran dan lips. Nah, untuk waran itu biasanya waran adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan penerbit waran dengan harga yang tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Jadi, misalnya, bentar, nilai dari waran merupakan jabaran turunan dari harga saham yang terkait. Waran dikeluarkan oleh perusahaan yang sahamnya dikaitkan dengan waran, sedangkan opsi dikeluarkan oleh perusahaan investasi atau pasar opsi. Waran mempunyai waktu kadaluarsa yang panjang sampai 15 tahun, sedang opsi hanya 1 tahun atau kurang. Nah, jadi dulu saya sempat coba punya waran. Saya beli produk waktu IPO, waktu itu inisial P-nya lupa saya, offering. Nah, kemudian IPO itu ketika melantai pertama kali di pasar modal. Nah, jadi ketika saya beli produknya, kemudian ternyata ada warannya. Jadi sama kayak gini, kamu beli sikat odol gigi yang besar tuh, kalau beli odol gigi besar, kemudian kamu dapat odol gigi yang kecil. Kurang lebih seperti itu waran tuh. Jadi bawaan dia, di satu dapat satu. Jadi. Tapi ukurannya kecil. Ya. Nilainya lebih kecil. Nah, kemudian dari waran ini nanti ada jangka waktu. Nah, kalau saham kita bisa tinggalkan lama-lama-lama-lama. Nah, kalau waran nggak bisa, nanti ada waktu hangusnya. Kemudian ada batas waktu jual kembalinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau lips ini adalah opsi mempunyai umur jatuh tempo pendek, yaitu kurang dari setahun. Di Amerika Serikat dikenal opsi yang jatuh temponya lama, yaitu sampai dengan 2 tahun. Opsi ini disebut LEAPS, LEAPS, yaitu Long Term Equity Anticipation Security. Itu termasuk dengan LEAPS. Nah, selanjutnya di sini ada future. Future itu kalau bahasa kitanya adalah bursa berjangka. Ya, kewajibannya bursa berjangka. Sedangkan kalau di Amerika kalau di Amerika namanya adalah sorry, soalnya. Kalau di Indonesia kan namanya bursa berjangka. Produk yang dijual itu adalah logam, energi, dan hasil perkebunan. Yang termasuk ke dalam logam itu adalah timah dan emas. Kemudian yang termasuk ke dalam energi adalah batu bara dan minyak mentah. Dan yang termasuk ke dalam hasil perkebunan adalah CPO atau minyak sawit mentah
coklat, dan kopi. Nah, sedangkan untuk pasar future di Amerika, produk yang dijual itu lebih bervariatif. Ada banyak. Yang pertama ada suku bunga, kemudian yang kedua ada nilai tukar, yang ketiga adalah indeks. Untuk suku bunga itu bisa disebut dengan interest rate. Contohnya adalah T-bill, kemudian ada municipal bond index, kemudian ada euro dollar, kemudian ada 1 month LIBOR, kemudian ada 30-day federal funds. Itu tadi yang termasuk ke dalam suku bunga atau interest interest rate. Nah, kemudian untuk nilai tukar atau bahasa kita adalah foreign exchange atau forex, misalnya yen dolar Kanada, pound, rubel, peso, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada stock index atau indeks-indeks saham, misalnya adalah S&P. Bagaimana? Oke. Yang terakhir itu ada indeks. Oh, nampak bukunya. Iya. Yang terakhir itu adalah stock index, misalnya adalah S&P 500 index, 500 bahasa Inggrisnya apa? 500 ya. 500 index. Kemudian ada Nasdaq 100 index, kemudian ada The Dow Jones Industrial Average dan lainnya. Oke, itu yang termasuk ke dalam pasar future Amerika. Nah, jadi yang tadi dijabarkan di atas itu bisa dikasih contoh hubungannya seperti ini. Ada money market, capital market, kemudian ada derivative market dalam bentuk grafik. Nah, kalau yang money market, low risk, low return. Jadi, contohnya adalah sertifikat deposito, tabungan, dan treasury bill. Nah, kemudian yang untuk yang jangka menengah itu ada apa itu? Common stock, kemudian preferred stock, kemudian ada corporate bond, kemudian yang pertama corporate bond yang tidak dijamin, dan ada juga corporate bond yang dijamin. Ada municipal bond, kemudian ada government bond, ada soon as BSN dan ORIX. Jadi resikonya menengah, returnnya juga apa imbal hasil pengembaliannya juga menengah. Nah, yang terakhir itu ada yang termasuk ke dalam pasar derivatif, ada waran itu ya, waran nggak sih? Ada waran, kemudian ada lips, kemudian ada option, dan ada future. Jadi semakin tinggi resikonya, maka tingkat pengembaliannya semakin tinggi. Oke, nah selanjutnya, hubungan positif ini tadi sudah dijabarkan di pertama tadi ya, untuk krisis moneter before dan after, deposito sebelumnya 20%, saham kemudian 30%, terus karena ada krisis moneter, jadi harga rupiah yang 2.000 kemudian meningkat jadi 16.000. Kemudian pemerintah membantu Bank Indonesia membantu pemerintah dengan cara meningkatkan suku bunga deposito menjadi 40% sehingga pembelian saham itu menurun. Oke. Nah, ini berarti ada slope negatif. Oke. Nah, ini jadi contoh-contoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latihan. Nah, tadi di sini kan sudah saya jelaskan tentang tingkat konsumsi dan utilitas ya. Nah, sekarang untuk latihannya di sini ada dua. Nah, kamu cukup jelaskan aja apa maksud dari grafik yang ada di samping ini tadi, dari konsumsi sekarang dengan tingkat utilitas total, dengan maksud grafik dari yang ada di sebelah ini. Jadi, kamu cukup jabarkan fungsi aset-aset keuangan di samping,
dilihat dari jenis pasar serta bentuk risiko dan returnnya. Jadi yang dari saya jabarkan sebelumnya bisa kamu jelaskan di sini. Nah, jika kamu ingin mengambil referensi dari saya, boleh silakan. Terus kalau misal kamu ingin mengambil referensi dari buku teori soft copy yang mau saya ambil, boleh silakan dengan ketentuan taruh referensi daftar pustakanya ya. Oke, baik. Demikian materi kita untuk gambaran umum tentang investasi pada pertemuan kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.